apapun makanannya tetap bayar. Nah, ini sekarang kita ada di Babi Guling Slingsing. Babi gulingnya Bu Suci Slingsing. Sekarang kita coba cari view yang terbaik. Kayaknya di atas bisa ya? Di atas bisa. Nah, Babi Guling Slingsing ini yang paling istimewa ya kulitnya. Ya, ya. Ya, ini kulitnya paling istimewa nih, kamu lihat nih. Tuh. Nih yang paling enak nih, Wong. Ini apa namanya? Sambal serondeng. Wih, ini yang juara ini. Ini sambal Lombok. Nah. Ini babinya. Ini babinya. Ini yang rebusnya ya. Ini yang paling istimewa ini, Wong. Ini juga goreng. Oh iya, ini juga gorengnya. Nanti dapat semua ya. Satu porsi lengkap ya. Iya. Ini kok dibungkus-bungkus ini, Bli? Oh, juga kirim keluar kota. Mantap. Ini sehari nguling berapa kali di sini, Bli? Sekarang 3 ekor. Oh, untuk hari ini aja 3 ekor. Iya. Nih, tempatnya yang baru ini. Kemarin aku terakhir ke sini belum ada ini. Ya, baru. Jadi tambah luas ya. Di atas ada, di sampingnya ada. Kalau ke sini kamu minta lawar yang banyak ya. Lawar sama daging-dagingnya ini yang istimewa. Ih, kulitnya. Nih, sayur. Ini sayur singkongnya, Bang. Kan. Ini kalau campur gini berapa, Bu? Porsinya? Ya, lah campurnya 30. Babi mahal soalnya, Mbak ya. Iya, baru 40. Nanti kalau harga babi turun, ikut turun lagi, Mak? Iya, diturunkan. Iya. Yang turunnya kapan nih? Oh, itu dah curhat. Mbaknya curhat ini, Wong. Iya. Yang turunnya itu kurang. Iya, turun. Oh, ini loh, daging yang paling enak ini loh. Daging merah ini loh. Iya. Ini porsi yang 30.000. Udah naik. Harga babi mahal ya. Baru saya naikin. Oh, baru ya? Iya. Dulunya Mas. Kalau dulu sebelum naik berapa harganya, Mak? 25.000. Oh iya. Naik 5.000. Ya. Pokoknya kalau kamu kesini tunggu harga babi turun, Om. Dulu biar itu babinya cuma 25.000, sekarang 50 per kilonya. 50.000 per kilo? Iya, yang mentah sekarang. Makanya harus dinaik. Kalau udah dinaikin enggak bisa bayar babinya. Iya. Kan harus ikuti harga. Oh iya, benar, harus sesuai, Bu ya. Kalau Bu Sucinya yang mana nih, Bu? Loh, ya ampun. Bu, saya bolak-balik ke sini enggak tahu yang namanya Bu Suci, ternyata ini bosnya, Wong. Ya elah, pantesan kok paham sekali harga babi, ternyata bosnya ini, Wong. Ya wis. Di atas. Bawa sendiri aja, Bu. Saya bawa pelayan ini, Bu. Nih, tak bawain pelayan ini. Salam kenal, Bu, ya. Ya, aduh, ini, Wong, ketemu bosnya langsung, Wong. 1, 2, 3, cekrik. Nah, ini, Wong, selfie sama Bu Suci. Jadi, walaupun pandemi, walaupun corona, Bu Suci Slingsing ini tetap rame. Suasananya, tempat makannya yang di atas, yang di lesehan di atas tuh kayak gini, Wong. Ceritanya tadi Bu Sucinya tak suruh ngosongin tempat yang di atas ini, Wong. Khusus buat syuting. Ini dia porsi babi gulingnya Bu Suci Slingsing. Ini harganya segini nih, harganya 30.000. Ini namanya porsi campur. Kita benernya udah sering banget nih datang ke sini. Cuman baru tahu tempatnya sekarang udah baru lagi. Udah ada dua tempat lagi, ada sebelahannya ada lagi. Kenapa ini babi guling bisa naik? Dulu seporsi segini harganya 25.000. Berhubung sekarang si babinya gaya, si babinya pakai naik harganya, jadi segini sekarang 30.000. Ya semoga babi cepat turun ya. Nih isiannya, tapi di sini dapat kulitnya 2 nih. Biasanya sih aku beli kalau porsi campur dapatnya 1, karena dapatnya 2. Nih. Dapatnya 2, terus ini ada gorengan, ada jeroannya, terus ini gorengannya. Ini namanya daging tepung nih. Biasanya ini dalamnya ini lemak yang di lemak atau muluk namanya ya, yang dikasih tepung. Terus ini ada ati goreng. Terus yang ini identik di sini, ini daging gulingnya beserta bumbu kuningnya yang melimpah ruah nih, Nih, lihat nih daging gulingnya. Oh, banyak dapatnya. Sekarang kita tes makannya. Kulit dulu nih. Kulit. Ini dagang babi guling nih. Tes satu, panjang sekali dagang. Nih. Tes 1, 2, 3. Nih, tak tes ya kulitnya.
Kedengeran kan? Kenyah. Sekarang aku coba aja buat campur makannya ya. Berhubung sudah lapar. Ini identik banget nih. Sampai nasinya ikut kuning nih. Buat kalian pecinta babi guling yang gak tahu babi guling khusus cheese ringsing, kebangetan. Ini dagingnya lemakin loh, hampir rasanya gurih banget. Suara. Nah, ini sekarang kita edisi mukbang, Wong, ceritanya, Wong. Ini loh, ini sekarang guling. Sekarang belinya satu-satu, Wong. Biasanya kan sepiring berdua. Ini karena Bu Suci kan kamu tahu legend. Jadi enggak mau ya cukup makannya cuma satu. Kita cari-cari jauh-jauh ke sini. Kulit muluk gorengnya ini. Daging tepung. Nah, ini loh yang tak cari jauh-jauh ke sini, daging tepung yang merah ini. Aku lebih suka ini daripada kulit. Dan kulitnya sih masih ada. Tapi aku lebih suka itu tadi. Kalau kamu buka YouTube pasti udah banyak yang review. Tapi kali ini kan edisi nostalgia. Nostalgia babi guling Bu Suci. Sama ngelihat tempat barunya. Nah, tempat barunya. Karena babi guling ini benar-benar legend banget. Dan kita sudah bolak-balik ke sini. Dari yang zamannya masih jualan di rumah. Tapi tumben ketemu ibunya tadi. Bukan tumben, kita baru tahu itu namanya Bu Suci. Bukan tumben, mungkin sering lihatnya. Tapi itu tadi baru tahu kalau itu namanya Bu Suci. Aku suka ati dong tadi. Gorengan. Nyomot, gurih. Eman makan kulitnya, di kulitnya belakang-belakang aja dimakan. Oke. Karena masih banyak nih. Thanks for watching ya. Jangan lupa saksikan terus Kuliner Better.